yang atas yang bawah ini indukannya ini lokal, tapi varietas di atasnya itu kita ambil durian yang super, jadi besar, tebal, dagingnya sangat tebal, warnanya kuning, dengan sistem sambung sisip. Selamat siang, saya Mbah Yul dari Meto Kandangan Kediri. Ingin membagikan sebuah trik bagaimana kita mendapatkan durian dengan varietas yang unggul dengan sistem sambung sisip. Jadi kalau durian lokal itu biasanya kan buahnya kecil. Masa panennya juga agak lama. Jadi kita punya inisiatif untuk cara menyambung sisip agar durian di waktu yang tidak terlalu lama bisa berbuah dengan lebat. Sistemnya harus sambung sisip. Nah, seperti ini, nanti ini salah satu contoh bibit yang kita ambil. Minimal ada 5-7 cm dengan pemilihan bibit yang paling bagus. Ini yang pertama, harus ada tunas, calon tunas yang tumbuh. Ini seperti ini, kecil-kecil ini. Kemudian kita potong daunnya. Nah, biar mengurangi tidak terlalu cepat layu. Jadi seperti ini. Kemudian kita pangkas. Kita pangkas seperti ini. Dibalik dengan sekali kupas, tidak boleh dikembalikan lagi. Maksudnya harus sekali kupas, harus selesai. Kemudian caranya, ini harus di...
itu buahnya sangat besar, legit, warnanya oranye. Jadi perbandingannya 1:3 dari lokal besarnya. Jadi hasilnya pas.